Sejak semalam, tular di media sosial tentang sebuah video yang mempromosikan aktiviti perjudian sempena dengan sambutan Aidilfitri yang bakal menjelma tidak lama lagi. Video berdurasi hampir 2 minit itu nyata menimbulkan kemarahan ramai pihak, terutamanya umat Islam di negara ini yang menyifatkan video itu sebagai biadab dan tidak menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Dalam pada itu, pelakon Ashraf Muslim turut meluahkan rasa kesal sebaik sahaja menonton video tersebut. Kurang ajar, Allahu Akbar makin jadi-jadi manusia sekarang secara terang-terangan mengajak orang ramai buat dosa. Bulan Ramadan, bulan yang baik, bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Tapi video yang korang tengok ni telah merosakkan bulan yang suci ini. Kurang ajarlah siapa yang terlibat dalam pemikiran video ini. Takkan tak tahu video ni pasal apa? Judilah, judi itu haram. Mana iman, mana akidah? Ini negara Islam, jangan buat onang macam ni. Rasa kesal itu dikongsikan oleh Ashraf melalui entry terbarunya di laman Instagram. Malah Ashraf turut menyifatkan sesiapa sahaja yang terlibat dalam pemikiran video itu sebagai tidak berfikir panjang dan sengaja ingin merosakkan akidah umat Islam. Kalaulah korang ni Islam, menjawablah dengan Allah SWT. Aku post video ni bukan untuk korang main judi atau nak promote bisnes diorang, tapi nak beritahu kepada masyarakat, ini adalah cara-cara anasir-anasir yang ingin merosakkan Islam secara halus. Dan media sosial adalah tempat yang mudah untuk mereka sampaikan. Video ni adalah jahat sama sekali dan ini adalah salah. Berani kerana benar. Kepada pihak berkuasa, tolong ambil tindakan kepada mereka yang terlibat dalam video ini. Daripada yang buat idea, klien yang terlibat, pihak produksi, barisan pelakon, penyanyi dan kru dan mereka yang terlibat dengan video ini. Perbuatan ini memang tidak boleh dimaafkan oleh masyarakat Islam. Tindakan ini telah melanggar sensitiviti orang Islam dan memalukan negara yang mengamalkan agama Islam sebagai agama rasmi.